Saya Estianti, belum lama ini berpartisipasi dalam gerakan mengajar kelas online atau daring yang sedang marak akibat meluasnya pandemi corona COVID-19 di dunia termasuknya di Indonesia. Tentunya selama mengajar, Maya Estianti tetap berada di rumah mengikuti aturan pembatasan sosial berskala besar. Namun ia selalu berusaha tampil formal di depan kamera seperti saat sedang berada di depan kelas. Kegiatan baru Maya Estianti ini tentunya dilakukan dalam rangka mengisi waktu akibat pelarangan sejumlah kegiatan hiburan yang kerap mengundang kerumunan orang. Maya Estianti memamerkan momen saat sedang mengajar secara daring pada Sabtu 9 Mei 2020 lalu. Dalam sebuah unggahan foto, Maya tampak mengajar sejumlah anak muda melalui aplikasi Zoom. Maya pun seolah ingin membuktikan kepada publik bahwa dirinya tak menyia-nyiakan waktu selama masa di rumah saja, malah digunakan untuk mengajar. Menariknya, dalam unggahan tersebut, Maya menjadi dosen tamu untuk salah satu kelas di Universitas Respati, Yogyakarta. Nyonya Irwan Musri tampaknya puas terlihat dari keterangan yang ditulisnya. Hari Kamis kemarin, walaupun tagar di rumah aja, tapi sempat mengajar untuk anak kampus Jogja, Universitas Respati Yogyakarta. Mata kuliah komunikasi musik, prodi ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi. Thanks Bang Potan, teknologi melancarkan segalanya, ujar Maya Estianti. Bagaimana menurut kalian? Keren ya Bunda Maya Estianti?